Assalamualaikum dan apa khabar semua? Dalam video kali ini, saya akan berkongsi kepada anda bagaimanakah cara untuk melukis lukisan seperti ini menggunakan Autodesk AutoCAD. Untuk menghasilkan lukisan seperti ini menggunakan Autodesk AutoCAD, kita akan menggunakan draw tools seperti line, circle dan ellipse. Dan modify tools seperti offset, fillet, trim dan copy. Okey, untuk mula melukis menggunakan Autodesk AutoCAD, kita pergi kepada new file. Di mana lukisan tadi kita akan lukis menggunakan unit milimeter. Jadi kita akan pilih template, open with no template metric dekat sini. Okay, kita akan mula melukis dahulu menggunakan dua line. Kita buat dua line, satu line yang horizontal. Saya tekan F8 untuk auto on. Klik. Buat satu line lagi yang bersilang menegak pada garisan horizontal tadi. Klik. Okay, kemudian kita nak lukis, starting melukis bentuk elips, di mana pada soalan tadi bentuk elips ni mempunyai radius major 200 dan radius minor 100. Jadi kita klik pada elips center, di mana persilangan inilah yang kita akan jadikan sebagai center untuk elips. Elips major radius dia adalah 200 dan minor radius dia adalah 100. Okay, selesai untuk bentuk elips yang pertama. Kalau kita tengok di sini, bentuk elips ni dia mempunyai tiga elips sebenarnya, iaitu offset sebanyak 40 dan offset sebanyak 20. Jadi kita gunakan arahan offset 20 untuk offset dia ke dalam sebanyak 20, dan kita gunakan arahan yang sama untuk offset lagi elips yang kedua ni ke dalam. Okey, jadi kita selesai untuk buat bentuk elips. Sekarang ni saya nak buat pula bentuk bulat. Bentuk bulatan ni, bentuk circle ni, di mana bentuk circle ni titik tengahnya adalah offset, iaitu adalah pada jarak 50 daripada center circle, center elips. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita pergi lagi sekali kepada arahan offset, masukkan nilai 50 dan kita offset garisan horizontal tadi ke kanan, ke kiri sebanyak 50. Jadi ini adalah titik persilangan untuk kita menghasilkan bulatan. Okey, jadi kita pergi kepada circle center radius. Di mana bulatan yang pertama saya lukis adalah bulatan ini yang mempunyai radius 60. Kemudian kita akan pula buat pula bulatan punya diameter 40 dan diameter 80. Okey, kita pergi ke sini, circle radius 60. Yang kedua ialah circle center diameter 40 dan circle center diameter mempunyai diameter 80. Okey, jadi kita dah buat pun ketiga-tiga bulatan yang berada dekat tengah ni. Okay, jadi kawasan ni kita dah boleh buat fillet lah. Kawasan kanan kita boleh buat fillet, iaitu untuk fillet ni dia mempunyai radius 20. Radius 20, 20 dekat sini. Jadi kita klik pada fillet. Jadi untuk arahan fillet ni, first kali kita mesti tu pilih dahulu dia punya radius 20. Enter. Kita pastikan dia punya trim di sini, kalau boleh biar dalam mode trim. Okey, boleh kita klik pada ellipse dan circle yang terlibat dengan fillet. Okey, saya ulangi langkah yang sama, saya tekan enter. Kita klik pada bulatan dan ellipse. Okey, jadi saya nak trim supaya saya tak nak nampak serabut, saya trim dahulu apa yang kita boleh buang dekat sini. So kita gunakan arahan trim, enter. Kita gunakan arahan trim, kita klik pada circle ini sebagai rujukan, di mana kita nak potong ellipse yang selain daripada kawasan ni.
Dan untuk circle pula, kita nak potong selain daripada circle kawasan ini. Okey, bila jadi saya jadikan ini sebagai sempadan, tekan enter. Saya klik pada ellipse yang saya nak buang dan circle yang saya nak buang tadi. Jadi kita pun dah pun berjaya buat untuk bahagian sebelah kanan ni. Kita berjaya. Okey, kita teruskan pula dengan melukis bentuk bulatan yang kita dah buat. Kita nak buat sebelah sini pula, sebelah kiri ya. Iaitu sebelah kiri ni kita ada garisan yang mempunyai jarak offset 10 ke atas dan 10 ke bawah. Jadi kita pergi kepada arahan offset. Okay, sebelum saya offset, saya extend dahulu kerana garisan ni masih pendek. Klik extend, enter. Saya nak panjangkan garisan ni sampai ke ujung lah. Okey, jadi kita buat offset 10, enter. Kita offsetkan garisan ni naik ke atas 10 dan 10 ke bawah. Jadi persilangan garisan ini dengan bentuk elips ini adalah titik tengah untuk kita menghasilkan bentuk bulat yang mempunyai diameter 40 dan bulatan kecil yang mempunyai diameter 20. Jadi bulatan diameter 20 ni ada 6, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi kita nak buat sebelah kiri ni dahulu. Jadi kita pergi kepada circle diameter, center diameter. Kita klik ke dekat kawasan ini sebagai titik tengah. Kita buat dahulu diameter 40. Pergi balik circle center diameter. Pada poin yang sama kali ini kita punya diameter adalah 20. Okey, jadi settle di bahagian sebelah kiri. Sekarang ini untuk bahagian kiri ni bahagian garisan ni dia ada fillet . Ini adalah fillet 1, 2, 3, 4 yang mempunyai radius yang sama, iaitu sebanyak 20. Kita gunakan arahan fillet, pergi kepada radius, kita tukar nilai dia 20. Trim, pastikan trim lah. Okay, kebetulan setting ni kita dah guna tadi. Kawasan yang kita nak buat fillet adalah sisi ni 1. Tekan enter untuk repeat arahan. 2, 3 dan 4. Jadi selesai untuk bahagian sebelah kiri. Tinggal lagi kita nak buat kawasan bulat kecil di sekeliling elips ni. Di bulatan kecil di sekeliling elips ni, dia merujuk kepada satu, sini kita dah percaya buat. Yang kedua, persilangan garisan mendata dengan elips di tengah ini. Manakala untuk empat lagi bulatan ini, kita perlu bantuan garisan yang perlu kita offset daripada titik tengah elips sebanyak 80 kat sini. Okay, dia ada nak panas benda ni, tak nampak pula. Okey, jadi kita pergi dekat offset, masukkan nilai offset sebanyak 80. Kita nak offset garisan menegak ini ke kanan dan ke kiri sebanyak 80. Jadi persilangan inilah yang kita nak gunakan untuk menghasilkan bulatan. Jadi anda boleh pilih untuk lukis bulatan tersebut ataupun dengan cara yang lebih mudah, kita gunakan arahan copy. So, klik pada arahan copy. Di mana untuk gunakan copy ni, kita klik pada, select pada objek diameter 20 ni. Circle diameter 20, enter. Kita pilih titik tengah circle tersebut sebagai rujukan untuk kita copy. Then kita bawa. Kita nak bawa ni ya. Sekarang ni kita off dulu F8. Okay, kita klik dekat sini 1. Ni ada garisan yang kita offset tadi ya. 2, 3 dan 4. Last kali. Sini sepatutnya saya extend lah, tapi sebabkan kita boleh dapat point yang extend dekat sini, jadi kita boleh klik terus kat situ. Okey, jadi garisan rujukan ni saya padamlah supaya kita boleh nampak bentuk yang kita nak. Okey, kalau tengok ni kita bandingkan sama seperti yang dikendaki dalam soalan ini. Diharap anda faham dengan penerangan saya dalam video tutorial kali ini, di mana untuk lukisan ini kita menggunakan kaedah seperti menggunakan tools, drawing tools seperti circle, line dan ellipse, dan juga modify tools seperti fillet, trim, copy dan juga extend.
Okey, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya anda boleh follow video-video saya yang akan datang. Jumpa lagi. Bye.